Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Jadi untuk hari ini mengais rezeki ya. Saya pruning sawit pokok gondrong sekitar ada 6 meter ya Mas Bro ya. Dan saya berbekal Dodos KLS Pancing Pro Mas Bro. Di samping sana itu Mas Bro, gondrong-gondrong semua ya. Oke Mas Bro. Ini per pokok dikasih 50.000 Mas Bro. Cuma turunkan pelepah aja ya, kita nggak usah nyusun, langsung kita babat, kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Umur-umur termasuk ini ya Mas Bro ya. Pruning sawit dibayar dengan harga mahal Mas Bro. Ini termasuk udah dibayar mahal sekali ya Mas Broku ya, alhamdulillah ya. Itu yang di sana itu dan itu sampai 7 sampai 8 meter itu Mas Bro. Nanti kalau udah agak tinggi kita mainkan sama egrek ya Mas Ruku ya. Soalnya udah berat juga kalau pakai dodos. Ini untuk egrek atau sabitnya saya pakai KLS Pancing Pro Mas Broku ya. Ini udah enak ini pakai egrek. Kita babat pakai egrek aja.
buahnya pada busuk mas bro. Cantik ya, padahal buahnya bagus mas broku ya, cuma nggak di pruning aja ini. Udah cantik mas bro, cuma kayak gini aja ya mas broku ya. Ini walaupun berserakan tetap aja dibiarkan, soalnya job itu masih banyak. Ini per pokok dikasih 50.000. Kita cek aja mas bro. Nah kayak gini aja mas bro, 50.000 ini ya per pokok. Untuk buahnya ya mas bro ya, itu udah pada busuk di atas itu. Kan sayang sekali kalau nggak dipetik ya. Soalnya di sini harga sawit pun lumayan tinggi, 2.500 ya untuk per kilonya. Mantap jiwa mas bro. Mantap mas bro, mantap ya. Ini dodos pakai KLS Punking Pro, dengan ekrannya juga pakai KLS Punking Pro mas bro. Oke mas broku ya, untuk saya mau fokus pruning lagi, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hormat petani muda, mantap jiwa.